Ini saya akan umum kemudian, cuma saya nak tegaskan tentang Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi amaran kepada mana-mana pihak yang sengaja menaikkan harga barangan atau perkhidmatan biarpun mendapat subsidi diesel akan dikenakan tindakan tegas termasuk membatalkan lesen mereka. Perdana Menteri berkata tindakan terbabit harus diambil kerana penyasaran subsidi bahan bakar itu dilaksanakan untuk membantu golongan yang memerlukan. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucap terima pada Himpunan Aspirasi Madani Rakan Pembimbing Perkhidmatan Awam di Putrajaya pada 14 Jun. Tetapi untuk masyarakat desa, ya, untuk orang-orang miskin, tetapi hilang kepada penyakau-penyakau ini. Baik. Ini bukti yang tidak boleh disangkal dan dimungkiri. Jadi sebab itu kita kena buat penyasaran. Siapa lagi dapat untung? 35 atau 38 juta orang asing tak bayar cukai, tapi dia dapat kemudahan ini kerana harga disubsidize oleh pemerintah. Jadi kita nak lakukan apa? Sudah ingat kita dalam jemaah menteri senang-senang nak lakukan, tak ada hati perut, tak peduli orang susah, naikkan harga barang. Tidak. Kalau saya sendiri 10 kali mesyuaratnya teliti soal supaya jangan terbeban orang susah, maka nelayan dikecualikan, maka subsidi diteruskan, tak ditarik untuk nelayan, untuk pekebun kecil, untuk bas sekolah. Oh, bas sekolah naik, itu kita bagi amaran. Kamu diberi subsidi minyak dan kamu naik, kamu jaga. Saya tidak tahu orang lain. Kalau saya, kalau kamu naik juga dalam keadaan kita dapat, kamu dapat subsidi, kami tarik lesen kamu, batalkan syarat kamu. Ya. Kalau tidak, anak-anak kita sekolah dia beban. Dia kalau betul dia belum dapat, dia tulis ambil apa dia panggil, fleet card, dan kita bayar. Ini saudara kena faham. Ada pilihan tak? Oh, tak ada pilihan. Biar je. Biarlah, biar. Bocor 4 bilion, biarlah. Ini pengurusan apa? Tata kelola apa begini? Syarikat paling kaya untung 800 juta ringgit satu tahun. Tapi subsidi diesel kita bagi. Ini yang dilakukan. Baik, dalam pelaksanaan mungkin ada sebanyak masalah, bawalah, kita betulkan. Saya tidak katakan ini perfect solution. Ada problem sedikit, kita cuba selesaikan.